tuan-tuan dan puan-puan dan para wira hormati. Okey, hari ini Kak Syah nak sediakan ya. Masala tea iaitu teh herba ataupun teh halia ya. Anda beli di kedai teh halia ya. Okey. Jom kita tengok bahan-bahan dia ni dia. Saya gunakan boti ya. Ada banyak jenama ya, terpulang pada anda lah. Anda boleh gunakan Lipton, Rose ya. Ni ya boti. Saya nak sediakan untuk 3 orang saja ya. 3 orang. Ni dia cawan ya saya gunakan ya. Cawan ni lebih kurang 100 ml. Jadi saya gunakan 350 ml air di sini, nanti kita panaskan. Selain dari itu kita gunakan susu cair. Susu pekat ataupun krima manis. Ini dia. Halia kering. Dry ginger. Anda boleh dapatkan powder dia, tapi saya selalu beli dry ginger. Lepas tu saya sediakan sendiri ya. Halia kering dan juga buah pelaga ya. Mula-mula sebelum saya nak kisar ya dalam blender kering ni, saya nak masukkan halia kering dalam batu lesung ni, tumbuk dia sebab dia keras. Tumbuk dia sikit ya. Okey. Ya, saya gunakan 2 inci ya halia kering dan juga 9 biji buah pelaga ni, tak payahlah, tak payah tumbuk sebab dia lembut. Lepas tu sekarang kita masukkan dalam blender kering. Kita kisar ya. Kisar halus. Sekarang kita panaskan air ya. Halia kering dan juga buah pelaga telah dikisar halus. Sekarang kita panaskan air secukupnya. Cuma terpulang pada anda nak letak banyak mana ya. Krima manis ya. Krima manis dan juga susu cair. Susu cair saya suka minum dengan susu cair. Sebab susu cair dia punya kalori gula tu kurang. Ya. Okey. Bila air dah betul-betul panas dan mendidih berbuih, baru kita masukkan serbuk teh ya. Masukkan serbuk teh secukupnya. Di sini saya gunakan 2 sudu teh ya. Untuk 3 orang saya gunakan 2 sudu teh ya. Dia serbuk teh ya. Dah mendidih dalam air panas ni, dia dah mendidih ya. Okey. Sekarang saya masukkan halia dan juga buah pelaga yang telah dikisar halus. Kacau rata, tutup api. Kita tapiskan air dia. Tapiskan ya. Biarkan selama 3 minit lagi, lepas tu kita tapiskan balik ya. Supaya habuk-habuk yang kecil akan mendak ke bawah ya. Okey. Kan ada lagi ya. Saya dah tapis air, ada lagi sedikit habuk. Okey. Mula-mula ya. Saya masukkan sedikit susu cair ya untuk saya. Susu cair semua terpulang pada anda kalau anda tak nak minum yang manis, okey. Yang ini untuk saya. Yang ini untuk anak-anak saya dan juga visitor ya. Krima manis semua terpulang pada anda ya. Ini dia teh herba ataupun masala tea ya. Masala tea ada banyak jenama ya. Ada orang letak biji ketumbar pun ada. Ada orang letak halia kering saja. Di sini saya suka letak buah pelaga dan juga halia kering. Memang dia sangat sedap ya. Ada saya pernah buat dalam 150 orang ya. Memang orang suka sangat teh ni ya. Memang suka sangat teh ni ya. Okey. Anda pun boleh sediakan. Ini satu ya. Teh ni saya sediakan ni untuk sistem penghadaman. Macam musim perayaan kan. Ataupun kita makan kuih-kuih yang berminyak. Anda sediakan. Memang bagus. Ya.
Jadi untuk sistem pengalaman yang baguslah, sebab teh ni dia memang merangsangkan kan, stimulan. Jadi kalau masukkan halia kering dan juga buah pelaga, memang teh ni kau-kau. Okey, saya minum di sini ya. Ini teh ni tak ada gula. Ha, memang sedap. Panas-panas minum dengan makan muruku ke, ataupun kuih-kuih yang berminyak seperti curry puff, samosa, ya. Anda boleh cuba ya. Sekarang di rumah saya hujan. Kita nak minum teh panas ni. Tadi ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan para lulus, saya gunakan 300 ml air. Saya suka dalam cawan ni, 3.5 cawan. Ini dia lepas mendidih, ada habuk di bawah, jadi saya tak ambil teh ni. Ya, anda pun boleh cuba teh masala tea ataupun teh herbal, teh halia. Saya namakan teh halia lah, teh halia ataupun masala tea. Okey, anda boleh cuba ya resipi ni sempurna hari Deepavali, perayaan, apa-apa pun anda boleh cuba. Okey, terima kasih. Sila subscribe resipi Mami Kashan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Lagi satu, jangan lupa tonton video saya sehingga selesai. Bye-bye.